Penyakit yang buat Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit terungkap. Buat Betran Peto dan Sarwenda khawatir. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Presenter Ruben Onsu dikabarkan sempat jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit. Sarwenda mengungkap keadaan sang suami saat masuk ruang ICU hingga akhirnya bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id dari kanal YouTube The Onsu Family yang ditayangkan pada Sabtu 4 Juni 2022, Sarwenda bicara terkait kondisi kesehatan suaminya. Sembari menceritakan kronologinya, terpampang video dokumentasi pada saat Ruben Onsu ditangani tenaga kesehatan di ruang ICU rumah sakit. Terlihat Ruben berbaring lemas di atas ranjang pasien. Sementara nakes sibuk mengecek kondisi kesehatan sang artis. Sarwenda menyebut penyebab Ruben Onsu sakit lantaran badannya kelelahan. Setelah itu, Sarwenda mengajak anak-anaknya ke rumah sakit untuk bertemu Ruben Onsu yang terlihat sudah semakin bugar. Ruben Onsu pun sudah bisa tersenyum sambil bermain dengan kedua putrinya. Namun tampak tak ada Betran Peto saat itu karena sedang ada jadwal syuting. Rencananya, Sarwenda akan bermalam di rumah sakit bersama anak-anaknya namun tanpa Betran Peto. Saksikan terus program FEMN Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.